TV KPM. Okey, Wani. Okey, cikgu sendiri macam ni betul tak ambil gambar? Ah, ya, betul. Okey, ke okay. Kanan sikit. Ke kanan? Ha. Ke kanan macam ni? Ha. Okey. Okey. Jap, cikgu tengok dulu. Mesti cantik kan, cikgu? Ya, cantik. Kejap-kejap. Macam tak kenalah. Okey, jap. Apa yang tak kena? Saya kena buat apa pula ni, cikgu? Ke kiri sikit. Ke kiri macam ni pula? Ke arah meja sikit. Ke arah meja. Ha. Okey. Okey, posisi. Cantik. Okey, kejap-kejap. Okey. Okey, jap. Ha. Okey, kali ni mesti cantik, cikgu. Cantik kan? Macam tak boleh lah, macam tak okey. Tak boleh lagi. Alamak. Kita take five dululah. Ah, kita take five dulu. Okey, take five. Okey, boleh cikgu. Sebab saya pun cikgu ni, dah penat juga ni. Ingatkan senang nak ambil gambar rupanya. Hui, boleh tahan berpeluh-peluh juga nak ambil gambar. Patutlah hari kita nak belajar seni fotografi yang akan mengajar kita teknik dan skill yang betul untuk penghasilan image. Jadi assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita pada hari ini. Apa khabar anda semua? Kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual dan sebentar tadi seperti anda saksikan, kita dah nampak gimmick berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini, pendidikan seni. Tapi kenapa ada ambil gambar semua ni? Disebabkan hari ini kita ingin belajar seni fotografi. Jadi pentingnya untuk anda mengetahui dan ambil pelbagai teknik berkenaan dengan fotografi demi menghasilkan image dan gambar yang berkualiti. Jadi sekarang ini kita nak saksikan dulu profil guru pada hari ini sebelum kita teruskan dengan mata pelajaran kita hari ini. Berkhidmat selama 11 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini dan selaku Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual. Mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Suraya Hani binti Mat Yunus. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Wani. Sehat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang ke studio sukses kami hari ini. Banyak juga bahan mawujud yang Cikgu bawakan bersama. Ada banyak kamera, ada banyak fotografi juga ni. Jadi Cikgu, ramai dah tahu kita akan belajar seni fotografi. Tapi mereka nak tahu juga apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita inginkan adalah murid-murid kita akan mengetahui tentang genre fotografi itu sendiri. Okay, kalau tingkatan 4 ni kita lebih kepada kategori. Kategori. Apa kategori genre atau genre fotografi itu sendiri dan kita akan belajar selepas ini. Kemudian murid-murid kita juga akan mengetahui bagaimana kita ingin buat aplikasi seni menggunakan bahasa seni visual. Ya, itu dia. Ada pelbagai kategori fotografi yang akan kita sama-sama pelajari bersama dengan Cikgu Suraya hari ini. Tapi sebelum tu seperti biasa, Wani akan menjemput semua guru kita untuk pergi ke meja di sebelah sini untuk kita lakukan sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai, Wani pun pakai, pelitup muka akan sentiasa kami pakai dan jarak pun sentiasa dijaga. Jadi sekarang ini kita dah berkenalan dengan guru kita, Cikgu Suraya dari SNK Seremban 2 Negeri 9 dan tentunya kita nak bawakan 6 murid yang akan bersama dengan kita dari sekolah yang sama juga SNK Seremban 2 Negeri 9 pada hari ini. Jadi jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Sehat ke tu? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Wow. Semangat betul murid-murid kita hari ini ya cikgu. Ya saya. Ha, ada 6 murid. Boleh tak kita nak mulakan dengan Safwan? Sila beritahu nama anda, umur dan juga cita-cita anda Safwan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Safwan Hafiz bin Muhammad Nazri. Boleh panggil saya Safwan dan cita-cita saya ingin menjadi kurator seni. Wow, Safwan penuh dengan semangat hari ini ya Safwan. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Balkis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Balkis Maisara binti Muhammad Nur Azam. Boleh panggil saya Balkis. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pembaca berita. Wow, pembaca berita. Ini pertama kali saya dengarkan cita-cita nak jadi pembaca berita oleh murid kita hari ini dan di mata pelajaran yang lain. Dan seterusnya kita nak dengarkan daripada Nadia. Silakan.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nadia Patricia binti Kamarul Bahrain. Boleh panggil saya Nadia. Cita-cita saya nak menjadi video editor. Video editor. Baik, terima kasih Nadia. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Alicia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nak Alicia Tasnim binti Nak Azmi. Boleh panggil saya Tasnim. Tasnim. Dan cita-cita saya nak jadi artist illustrator. Wow, hebat Tasnim. Baik, seterusnya kita nak tanyakan kepada Koyum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Koyum Ramadan. Boleh panggil saya Koyum. Cita-cita saya sebagai fotografer sepanjang masa. Wow, fotografer sepanjang masa. Dan akhir sekali kita nak dengarkan daripada Haikal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Syahrudin. Boleh panggil saya Haikal. Cita-cita saya ingin menjadi guru dalam bidang pendidikan seni visual. Ha, seperti Cikgu Suraya ya, Haikal? Okey, baik. Terima kasih ke enam-enam murid kita dari SMK Seremban 2 Negeri 9. Dengan guru kita dah berkenalan, murid pun sudah. Dan selepas berehat nanti, Kak Wani nak tanya pendapat murid berkenaan dengan mata pelajaran ini. Jadi bersiap sedia dengan jawapan anda. Dan sekarang ini, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey, dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Dan kita akan sama-sama belajar tajuk seni fotografi bersama dengan guru kita, Cikgu Suraya Hani, selaku Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual, dan enam murid dari SMK Seremban 2 Negeri 9. Cikgu, saya ada soalan Cikgu sebelum kita mulakan pembelajaran. Ya. Gambar di sebelah saya ini, adakah hasil tangkapan daripada Cikgu sendiri atau bagaimana Cikgu? Okey, sebenarnya gambar yang sebelah Wani itu, foto yang sebelah Wani itu adalah hasil daripada abang saya sendiri. Dan kami bersama-samalah berkolaboratif antara adik-beradik. Okey, hasil tu adalah salah satu genre daripada portrait. Portrait. Ya. Macam tadi semasa gimmick tadi, Wani ada fotografer kan? Betul. Okey, itu pun adalah salah satu daripada genre portrait. Genre portrait. Adakah nama di sebelah sini nama fotografernya cikgu? Ya, betul. Sairul Hassan. Betul Wani. Itu dia gambar yang diambil oleh abang cikgu kita sendiri. Ya. Okey. Baik cikgu, sekarang ini kita nak mulakan dengan pembelajaran kita, tapi Kak Wani nak tanya dulu murid dalam talian. Kalau anda sudah bersedia untuk belajar dengan Cikgu Suraya, sila buka mikrofon anda dan katakan sudah sedia cikgu. Sudah sedia, cikgu. Okey, semua dah sedia. Semangat tu Kak Wani nak. Tapi seperti yang Kak Wani janjikan tadi, Kak Wani nak dengar dululah pandangan murid mengenai dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Jadi Kak Wani nak dengarkan pandangan daripada Safwan Hafiz dahulu. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Seperti yang saya tahu, subjek Pendidikan Seni Visual ni penting. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menggunakan kita pelbagai jenis bidang, genre dan serta peluang kerjaya yang ada di Malaysia. Okey, Safwan memberitahu kepentingan seni fotografi ini. Terima kasih Safwan. Seterusnya kita nak tanya Balkis. Hai, Assalamualaikum. Pada pendapat saya pula, tajuk seni foto ini dan juga dia dapat memberikan ilmu pengetahuan dari segi fotografi dengan lebih mendalam. Baik. Sebab sebelum ini saya juga kerap mengambil gambar, tetapi saya tidak tahu jenis genre ataupun teknik yang digunakan. Jadi selepas saja saya mempelajari tajuk seni foto ini, saya dapat mengenal pasti genre dan juga teknik yang betul untuk digunakan untuk merakam foto. Baik, mengetahui teknik yang betul, itu kata Balkis. Dan murid yang ketiga, Kak Wani nak tanya Nadia. Hai. Pada pendapat saya, topik fotografi ini sangat digalakkan untuk semua pelajar-pelajar kerana dalam topik ini, kita dapat mempelajari asas-asas tentang seni fotografi.
dalam masa yang sama, kita boleh memperbaiki teknik fotografi kita supaya jadi lebih berkualiti. Selain itu, kita juga akan mempelajari pelbagai genre fotografi yang amat penting agar kita dapat mengetahui minat dan style genre masing-masing. Baik, terima kasih Nadia. Jadi ketiga murid kita mengatakan bahawa penting untuk kita belajar skill seni fotografi ni kerana setiap hari kita mengambil gambar. Bukan sahaja foto apa orang yang mengambil fotografi, tapi kita orang biasa pun sentiasa ambil gambar kan. Jadi anda kena ikuti pelajaran hari ini bersama dengan Cikgu Suraya dari SMK Seremban 2 Negeri 9. Jadi Cikgu mula-mulakan pembelajaran hari ini. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Puan Suraya Hani daripada SMK Seremban 2 dan saya juga adalah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual. Okey, untuk perkongsian hari ini, okey, kita akan belajar seni foto bagi tajuk 9 KSSM, okey, tingkatan 4. Okey, kita teruskan ya. Ya. Okey. Okey, seni foto okey telah menjadi satu bidang ilmu dan kerjaya yang diperlukan pada masa ini. Teknologi penghasilan kamera, lensa dan perkakasan serta peranti pengimejan semakin canggih. Okey, sejajar dengan keperluan fotografi dalam pengiklanan, surat khabar, majalah, fesyen, ketenteraan dan juga aeronautik ataupun angkasa. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat definisi genre dalam fotografi. Okey, pada amnya genre fotografi dikaitkan dengan kategori atau style bagi membezakan sesuatu karya seni foto itu sendiri. Kemudian, okey, fotografer menghasilkan pelbagai style foto berdasarkan minat, kepakaran dan bidang kerjaya masing-masing. Okey. Okey, kita pergi ke jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi. Okey, fotografer menggunakan teknik dalam fotografi okey bagi merakam foto untuk tujuan tertentu. Contohnya, portrait digunakan untuk dokumen penerbitan ataupun majalah. Seterusnya, fotografer juga mengaplikasikan teknik fotografi bagi satu-satu tujuan. Misalnya, okey, pengiklanan, fotografer boleh menggabungkan teknik tangkap dekat dan fashion untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian genre ini diklasifikasikan berdasarkan hal benda atau bentuknya. Okey. Okey, seterusnya, kepelbagaian genre fotografi sangat penting kerana ia membolehkan kita berkembang, bidang ini berkembang dengan lebih luas dan membantu fotografer mengedah pasti bakat serta minat khusus dalam seni foto itu sendiri, okey. Okey. Genre ini membantu penonton untuk memahami kandungan ataupun konten dan konteks foto yang dirakamkan untuk memenuhi keperluan pelanggan itu sendiri. Okey. Fotografi juga mampu meningkatkan profesionalisme, nilai suatu image dan juga memaksimumkan impak foto itu sendiri. Dan ia juga dapat membantu menguasai teknik-teknik fotografi dan menentukan jenis kamera serta perkakasan yang sesuai. Hasilnya, foto akan menjadi lebih berkualiti dan menjadi medium untuk berekspresi serta menyampaikan mesej dalam komunikasi visual. Itu okay. Dia jenis dan fungsinya, Cikgu. Ya, betul. Okey. Okey. Kalau kita lihat gambar di sini, sebenarnya Wani kalau dan anak-anak semua, kita boleh lihat kepelbagaian genre fotografi itu sendiri. Kita ada beberapa gambar di sini kan? Okey, gambar ada yang bawa motor, gambar yang orang main chess, ada yang tersenyum dengan kain batik, yang memegang payung, okey dan lain-lain lagi. Okey, ini adalah antara kepelbagaian genre itu sendiri. Okey, mari kita lihat. Okey, sebenarnya gambar pertama ia berkaitan dengan dokumentasi dan kewartawanan. Ya. Yeah. Okey, gambar kedua adalah jalanan, kemudian portrait, fashion, alam dan landscape, produk pengiklanan, mikro dan tangkap dekat dan akhir sekali adalah seni halus. Ya, betul. Okey, antara genre yang Wani lihat ni, mana yang Wani rasa Wani tertarik? Saya tertarik dengan genre portrait. Ya.
fashion dan alam dan landscape. Ah, okey. Saya rasa kalau portrait dengan fashion tu memang dekat dengan kerjaya Wani itu sendiri, betul tak? Okey. Tapi kalau untuk alam dan landscape tu kenapa Wani? Itu kerana minat saya, cikgu. Ya, betul. Itulah salah satu je. Okey, kerana minat kita boleh menghasilkan satu foto yang cantik. Ya. Okay, tapi menghasilkan foto yang cantik mestilah ada teknik. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama. Okey, fotografi dokumentari dan kewartawanan. Okey, merakam gambaran kerjaan semena mengenai manusia, tempat, objek dan juga peristiwa penting serta bersejarah. Okey, itu ciri-ciri untuk kategori ini ya. Kemudian fotografi kewartawanan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang perkara yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Okey, mesej yang disampaikan oleh wartawan akan lebih kukuh dengan sokongan secara visual, iaitu foto itu sendirilah. Yeah. Okey. Kemudian ia lebih berfokus pada subjek berita yang dapat menyampaikan maksud atau peristiwa berita itu sendiri. Okey. Okey, Magnum adalah salah satu agensi foto antarabangsa yang sangat berpengaruh dalam fotografi dokumentari. Okey. Tu contohnya ya. Okey, kita teruskan untuk jalanan. Okey, style fotografi ini memfokuskan pada rakaman kehidupan harian di kawasan awam. Inilah dia kawasan awam yang kita lihat. Yeah. Okey, mungkin di belakang-belakang lorong, di mungkin di rumah pangsa. Okey, keadaan ini berlaku sebegini. Okey, umumnya foto ini dirakam secara spontan, natural dan juga rambang. Okey, dia tidak disuruh-suruh. Okey, yang kalau kita mudah kita panggil secara candid. Maknanya bila keadaan tu berlaku, kita pun ambil gambar berkenaan. Dan itulah momen yang kita capture, yang kita ambil untuk jadikan itu sebagai salah satu hasil karya kita. Hasil karya foto kita, okey? Okey. Seterusnya, penekanan terhadap ketepatan masa juga teknik pembingkaian adalah antara aspek penting bagi genre ini. Kebanyakan foto dalam genre ini dihasilkan dengan warna hitam dan putih. Okey, seperti yang saya tunjukkan contohlah. Yeah. Okey. Ia merupakan salah satu aliran yang lebih mengutamakan objek dan dalam pengambilan foto itu sendiri. Okey, kita teruskan dengan portrait. Okey, portrait merakam foto. Okey, fotografi portrait merakam foto seorang sama ada individu mahupun berkumpulan untuk menampilkan rupa keperibadian dan hal benda. Macam portrait yang sebelah Wani itu, contoh itu, okey, dia bukan secara individu lah. Dia berdua tu itu pun dah kategori sebagai portrait juga. Portrait. Yang penting ada individu ataupun manusia di dalam itu, cikgu. Betul, betul. Okey. Dan bila kita nak tampilkan, macam kita tengok, menampilkan rupa dan kepribadian. Mungkin suasana yang ingin diambilkan di situ, dua orang kanak-kanak lelaki yang ceria. Okey, macam tu. Okey, saya teruskan. Okey, penekanan diberikan terhadap personaliti hal benda yang ingin dirakam. Okey, melalui teknik pencahayaan, latar belakang dan juga gaya atau pose. Okey. Sekiranya fokus image adalah pada wajah, fotografer perlu memastikan bahagian mata perlu jelas dan tidak kabur. Okey, fokus mata tu sebenarnya lebih dalam mengambil gambar portrait itulah. Okey, kemudian lensa prima 50mm dan 85mm atau telefoto 70 hingga 200mm merupakan antara lensa yang menjadi pilihan fotografer itu sendiri. Okey, kita beralih kepada fashion. Okey, fashion adalah genre fashion adalah sering digunakan pada produk contohnya pakaian. Okey, ia bertujuan untuk periklanan dan sering dilihat pada majalah-majalah fashion. Okey, kreativiti diperlukan untuk penghasilan foto fashion yang dapat mempengaruhi pelanggan itu sendiri. Okey, genre ini menjadikan sesuatu fashion itu kelihatan lebih menarik dengan bantuan aksesori, pencahayaan, model, solekan serta gaya yang sesuai. Ini penambahannya. Kalau fotografer dari segi fashion, ilmu untuk solekan ataupun perhiasan tu mesti ada sedikitlah, kan? Sebab dia yang akan menentukan sama ada sesuai atau tidak. Makeup itu sesuai atau tidak, aksesori itu sesuai atau tidak. Okey. Selain itu, faktor lokasi penggambaran yang menarik seperti dalam atau luar studio memainkan peranan penting. Okey, kita boleh tengok gambar contoh. Itu adalah genre fotografi fashion yang berlokasi di luar daripada studio. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi ke produk periklanan. Okey. Fotografi produk dan periklanan ini umumnya digunakan untuk tujuan mempromosi dan mengiklankan sesuatu produk.
Untuk genre ini, ia banyak melibatkan suntingan dan seni grafik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian, fotografer perlu menjadi seorang yang mahir dan kreatif dalam beberapa genre fotografi untuk menghasilkan fotografi produk serta periklanan yang menarik. Seterusnya, perlu menghasilkan karya foto yang berupaya menyampaikan mesej kepada pelanggan dan menarik minat mereka. Okey, kita lihat contoh gambar ini. Okey, bila kita lihat sayur-sayuran, ada antaranya ada orang suka, ada orang tak suka kan? Tapi bila kita dapat satu hasil fotografi sayur-sayuran yang menarik, segar macam ni, kita dapat menarik minat pelanggan itu sendiri. Yang tak minat mungkin pun boleh minat untuk makan sayuran. Okey? Okey, cikgu. Tapi sebelum tu kan, saya nak tanyalah murid-murid cikgu hari ini, sama ada mereka tahu ke tidak mengapa pentingnya apa orang kata teknik dalam mengambil produk dan periklanan genre ini. Boleh tak kita tanyakan seorang murid hari ini, cikgu? Okey. Siapa nak bagi tahu apa yang perlu ada bila kita nak ambil gambar produk dan periklanan ni? Apa elemen yang paling penting? Boleh Kak Wani nak tanya Safwan? Ya. Okey, bagi saya benda yang paling penting iaitu adalah barang yang kita nak promosikan tersebut. Selain itu kena ada fotografer serta teknik pencahayaan yang sesuai. Betul tak jawapan Safwan, cikgu? Ya, betul. Tepat sekali. Bagus Safwan. Terima kasih Safwan. Okey. Okey, cikgu. Okey, saya teruskan. Okey. Seterusnya adalah fotografi alam dan landscape. Okey, ia merakamkan ruang alam semula jadi mahupun buatan manusia yang terdapat di sekeliling kita. Penggunaan sumber pencahayaan asli ketika merakam foto bagi mereka suasana dan warna yang natural. Okey. Okey, untuk pengetahuan Wani dan anak-anak semua, okey. Saya ada dua gambar contoh di sini. Okey. Satu buatan manusia dan satu lagi adalah alam semula jadi. Okey, saya ingin tekankan di sini kerana apa? Kerana saya nampak sekarang ni telah ramai murid ataupun masyarakat kita yang sangat berminat dengan fotografi. Ya, betul. Sekarang pun kita ada telefon pintar kan? Kadang-kadang kita tak perlu pun kita punya peranti seperti yang saya tunjukkan di sini. Kita menggunakan kita punya telefon pintar, kamera daripada telefon pintar pun sudah mencukupi. Dan kita buat suntingan melalui aplikasi yang terdapat dalam telefon kita. Ya, betul. Okey, ini dua ini adalah gambar yang diambil daripada telefon pintar dan disunting. Okey, dan disunting menjadi satu hasil yang baik. Okey. Yeah. Sebab saya faham, saya jelas bahawasanya kita sekarang ni dengan media sosial, okey, kita punya media sosial yang kita sentiasa sahaja akan merakamkan gambar foto. Dan banyak juga pertandingan-pertandingan yang ada di luar sana. Yang kita boleh sama-sama masuk. Daripada peringkat sekolah sehinggalah peringkat antarabangsa. Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Okey. Ia kerap menggunakan saiz yang kecil pada lensa antara F16 hingga F20 pada objek latar hadapan dan latar belakang. Kemudian penggunaan tripod, filter dan beberapa peralatan tambahan kebiasaannya diperlukan dalam genre ini. Okey. Seterusnya, tangkap dekat dan mikro. Okey, ini adalah tangkap dekat atau close up yang memfokuskan hal benda itu sendiri. Kemudian ia adalah mengaplikasikan teknik komposisi dan juga pemangkasan dan pembingkaian. Ia juga digunakan untuk foto yang memerlukan lebih perincian. Sebab tu dia close up dia ambil dekat, secara dekat. Kalau kita lihat gambar yang kita ada di sini, dia nampak macam apa tu, Wani? Maafkan saya, cikgu. Kalau gambar yang saya tunjukkan ni, apa yang difokuskan? Difokuskan kalau saya nampak adakah itu liquid, cikgu? Yes, dia cecair, air. Cecair. Okey, dan kita memfokuskan pada percikan itu. Percikan cecair itu. Yes, percikan cecair itu. Dan kita kena menggunakan teknik yang betul untuk dapatkan percikan itu secara menarik. Okey. Tapi cikgu, saya pun nak tanya untuk tangkap dekat dan mikro ini, bolehkah kita gunakan dalam penghasilan gambar produk dan periklanan? Boleh juga. Itu pun salah satu ciri lah kalau untuk produk dan periklanan. Dan kadang-kadang kalau kita lihat,
kalau tangkap dekat ni, bila kita fokuskan pada produk itu nampak lebih jelas. Ya. Okey. Ini contoh teknik lah yang saya telah buat bersama abang saya. Kerana beliau ada sedikit ilmu, ilmu fotografi. Saya sebagai seorang guru pun saya menimba ilmu untuk mencari kelebihan dalam tajuk ini. Sebab sebelum ni KBSM tiada lagi tajuk seni foto, dan KSSM adalah salah satu tajuk baru untuk seni foto ini. Wow. So kita bereksperimentasi seperti ini. Saya buat di sinki rumah sahaja. Okey. Kalau kita lihat dekat situ macam yang tadi pun sama. Okey, yang merah tadi yang Wani tengok tu pun sama. Yang ni yang cecair biru, inilah hasilnya macam mana kita buat tangkap dekat sendiri. Okey, menggunakan kamera DSLR lah. Kita ada kita punya spotlight. Itulah cikgu punya cabaran, cikgu punya kesungguhan untuk mengajar anak-anak murid. Macam tu. Kita pun sama-sama menimba ilmu. Okey, bukan saja menjadi cikgu ni bukan saja kita dah cukup ilmu kita, tapi kita sama-sama. Dan saya aplikasikan kepada anak murid saya sendiri. Okey. Baik, rupanya ambil gambar di sinki dapur sahaja cikgu. Nampak seperti liquid cecair tu di makmal sains. Tapi rupanya di rumah saja kan, cikgu. Ya, betul. Maksudnya, kalau PDPR sekarang ni, di rumah pun murid-murid boleh buat juga. Menggunakan kamera daripada telefon pintar pun boleh juga. Okey. Kemudian, kita akhir sekali seni halus. Okey. Ia tertumpu kepada nilai estetik karya foto tersebut. Dan jurnal ini mengandungi makna tersirat dan memerlukan penelitian yang mendalam. Foto ini dihasilkan berkait dengan emosi, idea, juga mesej yang disampaikan oleh jurufoto itu sendiri. Karya fotografi ini turut dijadikan bahan pameran. Okey, bagi seni halus, kita ada sesuatu yang tersirat. Kalau kita lihat gambaran itu, mungkin dekat sini kita nampak macam gambaran itu dekat salah satu seni bina dalaman. Bangunan. Tapi bila kita nak sampaikan secara seni halus, kita nampak seperti mata. Seperti terowong. Macam tu. So adaptasi yang disampaikan, eksperimentasi yang ingin disampaikan, nilai estetik yang ingin disampaikan, mungkin ada satu yang tersirat yang ingin disampaikan oleh fotografer ini sendiri. Itulah maksud seni foto bagi genre seni halus. Begitulah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, cikgu. Sebelum kita nak pergi kepada ikon fotografi Malaysia ini, apa kata kita berehat seketika? Sebab tadi pun kita dah sama-sama melihat definisi fotografi, jenis dan fungsi, kepelbagaian, dan selepas ini kita akan sama-sama saksikan ikon fotografi Malaysia hanya dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini, pendidikan seni visual dalam tajuk seni fotografi. Masih lagi bersama dengan Cikgu Suraya Haini selaku ketua panitia pendidikan seni visual dan 6 murid dari SMK Seremban 2 Negeri 9. Baik, tadi kita dah sama-sama lihat jenis-jenis genre fotografi, dan sekarang ini kita nak terus pergi kepada ikon fotografi Malaysia bersama dengan Cikgu Suraya. Kita dipersilakan, Cikgu. Okey. Jika tadi kita dah jelas tentang kategori atau style fotografi ataupun kita biasa panggilkan genre fotografi, sekarang ni saya nak perkenalkan ikon fotografi Malaysia. Kebanyakannya ikon fotografi Malaysia kita ni ramai yang tidak ketahui, tapi mereka adalah insan-insan yang hebat. Okey, hari ini kita belajar dan kita ketahui mereka. Mari kita perkenalan dengan mereka. Okey. So nombor satu adalah Amri Ginang. Okey. Dia adalah fotografer yang dalam kategori portrait, mendapat pendidikan di United Kingdom, dan beliau memulakan kerjaya dalam bidang fotografi secara profesional sejak 80-an lagi. Okey, seterusnya Cik Ahmad Azhar. Okey, dikenali sebagai Cik Mat. Okey. Beliau lebih kepada fotografi jalanan. Okey. Beliau sekarang bertugas di MMU sebagai seorang pensyarah. Dan akhir sekali adalah Wazari Wazir, fotografer sepenuh masa. Macam Koyum tadi, dia nak jadi fotografer sepenuh masa. Betul. Seperti Wazari Wazir ni. Mungkin ini boleh dijadikan idola, ya, Koyum. Okey. Dan sering diberikan tanggungjawab
untuk merakam foto majlis rasmi di dalam dan juga luar negara. Okey, beliau amat gemar melancong dan berkongsi tips tentang fotografi dengan masyarakat. Okey? Baik. Seterusnya, okey, kita lihat ini adalah hasil karya daripada Amri Ginang. Okey, selain menjadi pengarah kreatif, beliau juga banyak mengadakan bengkel lah untuk berkongsi ilmu dan pengalaman bersama fotografer muda. Kemudian dalam fotografi portrait, beliau menekankan penggunaan teknik pencahayaan studio dan latar belakang yang minimum, serta gaya penampilan atau personaliti yang hendak dirakam. Kemudian beliau juga menggunakan beberapa teknik untuk kesan fokus yang jelas, khususnya bahagian mata dan muka itu sendiri. Kalau kita lihat dekat gambar yang cikgu berikan ni, dia lebih fokus pada mata, pada muka, pada aksi, pada wajah itu sendiri. Okey, seterusnya, Cik Ahmad Azhar. Foto ini dipamerkan di Malaysia dan juga luar negara. Hasil karya beliau ni, selain di Malaysia, hasil karya beliau ada di Singapura dan juga Amerika Syarikat. Kemudian pameran solo beliau adalah di Galeri Lesia, mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peminat seni foto itu sendiri. Okey, keunikan foto yang dirakam adalah melalui aksi spontan, gabungan aksi spontan dan juga teknik komposisi yang menarik seperti imbangan, sudut pandangan ataupun point of view. Kemudian dengan penggunaan teknik komposisi tersebut, foto yang dihasilkan bukan saja menarik perhatian penonton, juga menyampaikan cerita yang terdapat diungkap dengan tulisan semata-mata. Kalau kita lihat hasil karya yang saya letakkan di sini, ternyata kalau kita belajar seni foto, nak dapatkan hasil burung terbang yang macam tu adalah satu yang sangat sukar. Tapi kehebatan beliau sendiri adalah bila mana dia boleh merakamkan aksi foto burung di tengah-tengah framing, bingkai gambar itu sendiri. Itu sebenarnya yang meningkatkan ataupun menambah nilai hasil karya seni foto itu sendiri. Kemudian kita pergi ke Wazari Wazir. Fotografer daripada genre fotografi dokumentari. Foto yang dirakam beliau adalah menceritakan gambaran sebenar mengenai tempat, orang dan peristiwa yang sedang beliau sedang bertugas dan melancong. Ini antara foto yang semasa dia, beliau melancong lah. Kemudian beliau juga merakamkan foto majlis rasmi yang menuntutkan persediaan rapi. Untuk majlis-majlis rasmi sebenarnya jarak antara fotografer dengan VVIP satu jarak yang sangat jauh. Sebab tu persiapan rapi itu penting dan momen itu hanyalah berlaku dalam beberapa saat. Contohnya untuk gambar yang di sini adalah gambar kita punya yang di Pertuan Agong sendiri. Kita nak dapatkan ketajaman atau sharpness untuk gambaran itu, sebenarnya ini adalah gambaran yang daripada jauh dan kita kena menggunakan peranti yang lebih canggih. Kita telah selesai dengan ikon fotografi kita. Sekarang cikgu nak jelaskan tentang jenis soalan untuk seni foto ataupun pendidikan seni visual itu sendiri. Untuk SPM 2021 atau KSSM ini, kita ada soalan objektif. Soalan objektif 40 soalan dan berlaku selama 1 jam. Jika sebelum ini, kita ada 50 soalan dan berlaku selama 1 jam 15 minit. Tapi kita punya sistem telah bertukar. Kemudian saya juga sediakan soalan subjektif. Soalan subjektif dan juga soalan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kehebat. Kenapa saya adakan juga untuk soalan subjektif dan kemahiran berfikir aras tinggi? Kerana untuk kertas 3, kita ada folio. Folio untuk kertas 3. Selalunya kertas 3 ini tumpuannya adalah untuk kamu menjawab sama ada jawapan kamu sendiri ataupun idea yang kamu cipta sendiri. Tak ada di mana-mana. Tak ada. Kalau kemahiran berfikir aras tinggi ni tak ada di mana-mana sumber, tapi pendapat kita sendiri. Kemahiran kita berfikir itu sendiri. Betul.
Okey. Baik, kita dah masuk ke dalam jenis soalan. Jadi murid-murid dalam talian, kalau anda dah bersedia nak jawab soalan hari ini, sila tunjukkan thumbs up macam ni depan kamera. Okey, semua dah sedia untuk menjawab. Kita mulakan dengan soalan uji minda 1. Okey. Silakan cikgu. Baiklah. Okey, nombor 1, definisi genre dalam fotografi ialah okey. Untuk soalan-soalan objektif seperti ini Wani, selalunya apa yang saya tekankan kepada murid, dia mesti tahu kata kunci. Yeah. Okey, kata kunci untuk soalan tersebut barulah mereka boleh menjawab dengan baik. Mm-hmm. Okey. Untuk soalan 1, siapa boleh jawab? Siapa ingin cuba soalan pertama? Okey, Safwan, silakan. Okay. Boleh teruskan Safwan. Okey, untuk jawapan pertama, saya rasa jawapannya adalah A, kategori atau style. Okey, cuba anda kita. Pasti Safwan? Okey. Pasti dengan yakinnya. Okey. Okey, betul. Okey. Safwan, cikgu tahu awak dah jawab soalan dengan betul. Tapi saya nak tanyalah, kenapa awak jawab jawapan dia adalah A bukan B, C atau D? Boleh jelaskan kat cikgu. Okey, kalau pilihan jawapan B tu kan, jawapan B tu cikgu kata minat, betul tak? Ya, betul. Minat. Okey, minat ni lebih pada perkara yang kita selalu buat. Okey. Mm-hmm. Kalau tengok jawapan pada C pula, jawapan C ialah cikgu tunjuk balik tak? Jawapan B adalah kerjaya, okay, C adalah minat. Dan D adalah kepakaran. Okey, kalau untuk B kerjaya, dia lebih kepada bidang pekerjaan yang ada. Okey, kalau tengok pada C pula minat. Minat ni benda yang kita selalu buat, yang kita buat tapi tak ada macam tak ada orang macam orang lebihkan macam mana cakap dia tak kat gambar tu sendiri tapi orang macam alah tak kat gambar je pun kan, tapi at least dia punya tu minat. Okey, pada soalan D pula, D lebih kepada kepakaran ni dia masuk pada kemahiran yang dia ada tapi dia tak masuk dalam bidang-bidang yang ada pada seni fotografi. Okey. Baik, terima kasih Safwan. Okey, terima kasih. Maksudnya persediaan tu ada. Bila kita buat soalan macam ni, okey, kita tidak tertumpu pada jawapan saja. Sebenarnya kita kena tahu juga mengapa jawapan-jawapan lain tu adalah salah. Bila dia dah definisikan ataupun dia dah mencari jawapan kenapa yang BCD itu bukan jawapannya, maksudnya kamu sebenarnya dah boleh mencipta soalan-soalan baru. Sebab tu kalau saya mengajar murid saya Wani, okey, saya akan ajar daripada 40 soalan, satu set soalan objektif 40 soalan, kita boleh beranakkan soalan tu menjadi 100 soalan, 200 soalan. Okey, dalam keadaan yang macam inilah, macam kita bincangkan tadi. Ya, okay? Mengapa dan mengapa. Yes, itu adalah teknik. Teknik ya, teknik untuk awak menjawab soalan. Okey. Ya. Seterusnya, boleh Wani bacakan? Boleh cikgu, soalan 2. Apakah genre fotografi yang akan dihasilkan oleh fotografer yang bertugas di agensi berita? Siapa ingin cuba menjawab? Balkis, silakan. Okay. Jawapan dia adalah C, fotografi dokumentari dan kewartawanan. Okey, kita lihat. C. Okey. Betul, Balkis. Betul. Okey. Di manakah kata kunci dia, Balkis? Agensi berita tu cikgu. Okey. Agensi berita. Agensi berita itu sendiri itu adalah kata kunci je sebab tu ia berkaitan dengan dokumentari dan kewartawanan. Kalau berita kita memang sedia maklumlah dia very related dengan kewartawanan. Okey, tapi kenapa bukan fotografi mikro tu? Sebab fotografi mikro ni kita lebih fokus kepada suatu objek dengan secara teliti. Ya, yeah, okey. Kalau jalanan pula macam mana? Kalau jalanan, kita ambil gambar itu secara spontan. Aha, okey. Dan kalau produk dan periklanan macam mana? Okey. Produk dan periklanan tu dia lebih kepada tujuan untuk memasarkan sesuatu produk. Okey, betul. Tepat sekali. Baiklah. Okey, kita ke soalan uji minda 3. Okey, style fotografi yang memfokuskan rakaman kehidupan harian di kawasan awam. Apakah genre fotografi yang dimaksudkan? Siapa boleh jawab? Okey. Alicia. Okey, Tasnim teruskan. Jawapan dia C, fotografi jalanan. Okey, di manakah kata kunci untuk soalan ini, Tasnim?
memfokuskan rakaman kehidupan harian di kawasan awam. Okey, kita lihat jawapan dia. Betul. Okey, betul. Okey, kalau potret macam mana Tasnim? Kalau potret dia hanya setakat gambar pada rupa sahaja. Okey, kalau untuk alam dan landscape macam mana? Alam dan landscape ni hanya dia merakam alam, ruang alam semula jadi atau buatan manusia. Okey, tepat sekali. Kita pergi ke soalan uji minda keempat. Keempat. Okey. Jadi okey, genre fotografi yang sesuai bagi foto tersebut. Okey. Ialah okey, siapa boleh jawab? Boleh Haikal cuba? Kayung. Ha? Siapa? Oh. Okey, Kayung. Kayung, silakan. Jawapan dia D, fotografi produk dan periklanan. Okey, kita lihat fotografi produk dan iklanan. Okey, kalau soalan macam ni, ada gambar. Kita punya kata kunci di mana Koyum? Kata kunci ni pada gambar yang tidak dipromosikan di gambar tersebut. Okey, gambar itu sendiri adalah kata kunci untuk soalan. Okey, bila kita perhatikan gambar ini adalah berkaitan dengan fotografi produk dan periklanan. Okey, apa kaitan produk periklanan dengan fotografi ni? Apa yang dia nak sampaikan ni Koyum? Nak sampaikan tentang produk yang ia ingin jual kepada pelanggan. Okey, produk apa tu? Jam tangan. Okey, betul. Sebab tu macam ni dia lebih kepada tangkap dekat ya ni. Nampak kan dia fokuskan jam tangan itu sendiri berbanding dengan latar belakang itu. Baik. Okay. Terima kasih Koyum. Okay, setakat ini kita dah lakukan 4 soalan uji minda untuk objektif dan selepas ini kita akan sama-sama lakukan banyak lagi soalan uji minda yang lain hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM bersama dengan saya, Wani Carey, dalam mata pelajaran kita Pendidikan Seni Visual dan kita sama-sama belajar topik seni fotografi bersama dengan Cikgu Suraya Hani selaku Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dan 6 murid dari SMK Seremban 2 Negeri 9. Jadi kita nak teruskan dengan menjawab soalan uji minda kita pada hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan 5 kita. Okey, kebanyakan fotografer menghasilkan style foto berdasarkan apa? Kepakaran dan bidang kerjaya masing-masing. Okey. Siapa boleh jawab? Haikal. Okay. Haikal belum jawab lagi. Teruskan. Minat. Okey. A. Okey, jawapannya minat. Betul. Okey, kenapa saya nampak okey, kalau soalan A itu minat, kenapa bukan hobi? Haikal. Kerana hobi dia dilakukan pada lapang sahaja. Okey. Baiklah. Okey, kita terus ke soalan uji minda 6. Okey, apakah teknik fotografi yang dipelopori oleh artis era Bauhaus pada awal abad ke-20 bagi mengasingkan dan menggabungkan image serta elemen grafik itu sendiri? Okey, dan jawapannya ialah apa? Siapa yang boleh jawab? Nadia. Jawapannya adalah C, Photoshop. 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 Okey. Photoshop. Kenapa Photoshop, Nadia? Betul ke? Kita tengok dulu. Betul. Oh, okey. Tapi kenapa bukan Photostat, Nadia? Sebab Photostat ialah salinan bahan-bahan bertulis. Okey. Fotomontage pula apa? Fotomontage pula beberapa gambar foto yang dicantum. Dan kenapa bukan photobook? Photobook pula dia album yang berisi rangkaian foto yang berkait antara satu sama lain. Okey. Wow. Nampak tak? Okey, dekat sini cikgu ada bahan mawujud. Kalau kita lihat di depan ni Wani, ini adalah photobook. Dan ini adalah album gambar. Yeah. Okey. So kita boleh bezakan photobook dan album gambar itu sendiri. Okey. Seterusnya, okey, soalan 7, antara berikut, pilih ikon fotografi Malaysia yang betul. Okey, siapa boleh jawab? Siapa tahu? Ha, 3 ikon kita belajar tadi. Okay. Tasnim. Jawapan dia D. Ambil Binah dan Wazari Wazir. Okey, adakah benar? Mari kita lihat. Okay. Betul. Ambil Binah dan Wazari Wazir. Okey. Kalau untuk D,
Kenapa bukan Raja Shariman atau Awang Damik? Siapakah beliau ni? Raja Shariman tu dia menghasilkan Aisyah. Okey. Kalau Awang Damik dia perlu kesihatan. Okey. Teruskan. Okey, terima kasih Tasnim. Betul. Ha, okey, kita dapat beza eh. Okey. Kita teruskan dengan soalan uji minda 8. Apakah genre fotografi yang boleh dikaitkan dengan gambar tersebut? Ha. Okey. Cuba lihat gambar dan kita amati gambar ini. Apakah jawapan dia? Okey, Safwan. Apa Apakah jawapannya Safwan? Jawapan dia ialah fotografi jalanan B. Okey, fotografi jalanan. Okey. Memang terserlahlah. Okey, ini adalah fotografi jalanan. Kenapa tu? Kenapa tu Safwan? Ya, cikgu. Kenapa fotografi jalanan? Sebab dia latar belakang ni saya spontan dan serta warna yang digunakan ialah hitam dan putih sahaja. Okey, very good. Bagus Safwan. Okey, terima kasih. Okey, kita terus ke soalan uji minda 9. Okey, Wani boleh baca Wani? Boleh cikgu. Apakah genre fotografi yang mempunyai ciri seperti fotografi fashion? Boleh Balkis beri jawapan? Jawapan ialah C, fotografi produk dan pengiklanan. Okey, kita lihat. Okey, kata kunci dia apa tadi, Balkis? Ciri yang sama dengan fotografi fashion. Yes. Okey, betul. Kita cek, kita tengok. Okey, ciri yang sama dengan fotografi fashion. Okey, kalau kita tak ada kata kunci, kita takut kita tersalah. Okey, mungkin kita ingatkan apa tu fotografi fashion. Okey. So, yang paling hampir yang paling dekat adalah fotografi produk dan pengiklanan. Okey, kita teruskan dengan soalan uji minda 10. Okey, genre fotografi ini lebih tertumpu kepada nilai estetika karya foto tersebut. Apakah genre fotografi yang boleh dikaitkan dengan pernyataan ini? Okey, siapa boleh jawab? Soalan 10 hari ini, siapa boleh cuba? Koyum, berikan jawapan anda. Jawapannya B, fotografi seni halus. Okey, fotografi seni halus. Okey, betul. Apakah kata kunci yang ditanya itu, Koyum? Dia bertumpu kepada nilai estetika karya foto tersebut. Ya, betul. Okey, maksudnya nilai estetika. Okey, yang ingin ditanyakan oleh soalan ini. Okey, ternyata pada seni halus. Okey, kita teruskan untuk soalan uji minda 11. Wani boleh? Boleh. Okey, soalan 11. Apakah genre fotografi bagi gambar berikut? Siapa ingin cuba menjawab soalan yang terakhir pada hari ini? Adakah? Haikal. Yang terakhir Haikal, silakan. Okey. Jawapan dia fotografi portrait. Fotografi portrait A. Okey, kita lihat. Ya, betul. Okey. Okey, bagus Aikal. Okay. Jadi cikgu, kita dah sama-sama lakukan 11 soalan objektif pada hari ini. Jadi kita nak minta cikgu berikan rumusan yang ringkas dan kata-kata akhir cikgu untuk hari ini. Okey, untuk hari ini. Okey, bagi soalan seterusnya adalah soalan subjektif. Okey, kalau kita ketahui, kita dah lihat, murid-murid kita dah memahami tentang genre fotografi itu sendiri dan kita ada beberapa perkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi juga. Okey, kalau ini soalan subjektif dan saya teruskan dengan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, seperti contoh gambar ini dan gambar ini adalah hasil karya salah seorang fotografer yang sangat terkenal kerana hasil karya beliau telah memenangi daripada dalam negara dan juga luar negara. Anugerah daripada dalam negara dan luar negara. Dan saya harap hari ini murid dapat berkonsen yang baik dan kita boleh lakukan di rumah beberapa teknik fotografi dan kita boleh
masukkan dalam aplikasi ataupun dalam media sosial masing-masing. Okay. Baik, itu masih. Dia kita sudah sama-sama belajar selama satu jam ini seni fotografi dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Kita berjaya mengetahui definisi genre fotografi, jenis dan fungsinya, kepelbagaian jenis fotografi dan juga ikon fotografi. Jadi terima kasih kawan ucapkan kepada Suraya, Cikgu Suraya Hani, maafkan saya, Cikgu Suraya Hani binti Mat Yunus selaku Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dari SMK Seremban 2 Negeri Sembilan. Dan terima kasih Kak Wani ucapkan kepada Muhammad Safwan Hafiz, Nur Balkis Maisarah, Nur Nadia Batrisha, Nur Alicia Tasnim, Muhammad Kauyum dan Muhammad Haikal. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM.